pasien pak, balita itu masuk hanya nggak bisa kencing. Dia masih seger, masih ngomong, masih bisa ditanya. Terus lama-lama-lama koma, diintubasi, meninggal. Jadi kita tuh stres melihat kondisi seperti itu. Tapi begitu datang obat fomepizol ini, alhamdulillah ya. Mungkin dokter Eka bisa nambahkan ya. Itu pasien interupsi ya. Pak pimpinan ya, sedikit. Bu Irma silakan. Sorry. Pak. Sampean ini aneh ngomongnya. Tahu enggak aneh? Enggak. Sudah dibilang dari 197 itu ada 67 itu yang enggak mengandung entikolglikol. Apakah dari semua korban itu ditemukan memang mereka minum sirup yang mengandung itu? Jadi jangan sekali-sekali ngomong seolah-olah bahwa karena itu, karena uji klinisnya belum jelas. Gitu loh. Boleh saya jawab enggak? Belum jelas. Boleh saya jawab? Ya, ya jadi itu harus juga menjadi dasar Anda harus mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Makanya saya bilang tadi antara Kemenkes dan BP POM ini enggak sinkron. Ya. Kalau tadi Anda bilang, mohon maaf pimpinan sebentar. Kalau Anda bilang tadi karena semua sirup ditarik kemudian menurun, ya kan? Itu artinya memang kandungan itu yang membuat masalah ini. Kan begitu? Tapi kan tadi sampean juga bilang ada yang minum obat itu ginjalnya kena, tapi ada yang enggak minum pun katanya juga kena. Artinya itu belum sahih. Gitu loh. Udah selesai. Pak, belum. Enggak usah dijawab. Saya belum selesai. Biar aja dulu. Ya, silakan. Belum selesai saya. Emang kenapa kalau saya belum selesai? Ya saya enggak ngomong. Ya udah diam dulu. Mohon maaf, ini jangan ini bukan tempat debat kusir. Mohon diizinkan selesai dulu, nanti ya. Bapak ada waktu menjawab. Silakan Bu Irma. Ya, jangan kamu saya lagi ngomong kamu bilang udah. Emang kamu siapa? Saya lagi ngomong malah bilang udah selesai, kurang ajar. Bu, ini waktunya juga ini mohon apa? Ya, saya tahu Mbak pimpinan, silakan. Tapi enggak boleh gitu juga kali. Enggak sopan. Saya bilang tadi BPOM sudah di depan sudah jelas mengatakan data sudah ada, kan kita harus bicara by data dong. Enggak bisa bicara enggak by data. Makanya kita minta Komisi 9 ini mau membuat panja karena kita mau menemukan penyebab yang benar itu apa. Itu loh yang mau kita cari.